Sementara itu, pemirsa, seekor hiu tutul berukuran besar terdampar di pesisir pantai selatan Lumajang, Jawa Timur. Hiu sepanjang 7 meter tersebut ditemukan mati diduga akibat cuaca ekstrim dengan suhu panas. Hiu tutul dengan nama latin Rhincodon typhus ini terdampar di pantai selatan Desa Owatgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Jumat siang. Hiu tersebut pertama kali ditemukan seorang nelayan dengan kondisi sudah mati. Keberadaan hiu itu kemudian dilaporkan kepada petugas Desa Owatgalih. Untuk jenisnya ikan hiu tutul, panjangnya sekitar 7 meter dan tentang sirip sekitar sampai 3 meter. Upaya kita sudah menghubungi dinas terkait dan juga BPBD dan rencananya akan ditindaklanjuti, kemungkinan akan kita kubur bersama dengan masyarakat dan dinas terkait di sekitaran Pantai Owatgalih. Hiu malang tersebut memiliki panjang 7 meter dengan lingkar badan sepanjang 3 meter. Diduga hiu itu terdampar akibat cuaca ekstrim, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Agar aromanya tidak mengganggu warga sekitar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam kemudian mengubur hiu tersebut. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.